series 4. Kita mau tes konsentrasi kalian, ya. Pernah kita mainkan permainan 1, 2, 3, 4 door, ya. Oke. Tapi kali ini musik kaubah menjadi kelipatan 4. Kelipatan 4. Kita mulai berhitung di kelipatan 4. Nanti kalian ganti dengan kata door. Tapi door-nya harus memperlihatkan bagaimana semangat kita ini. Semakin kalian berekspresi, semakin kalian bersemangat, berarti terlihat dari bagaimana caranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Door! Berapa seharusnya? 9. 10. Door. Iya, Bu. Bahwa keturunannya bisa tinggi. Contohnya misalnya papa mamamu pendek sama pendek, tapi kakeknya parental yang pertama, kakek nenekmu ada yang tinggi. Memungkinkan gak kalian tinggi? Ada gak yang seperti itu? Ada. Di sini siapa? Ada gak yang? Siapa yang tinggi? Kakek. Kakek, papa mamamu gak tinggi. Nah itu memungkinkan karena keturunan kedua masih begitu. Tapi kalau dari parental pertama sudah nggak ada yang tinggi, kakek neneknya, papa mamanya nggak ada yang tinggi, pasti nggak mungkin keturunannya juga tinggi. Oke, okay. Apa itu resesif? Oke, okay, silakan dijawab. Resesif itu sifat yang muncul pada keturunan, biasanya lebih sedikit atau tertutupi oleh gen yang dominan dan biasanya lebih banyak dalam. Oke, okay, good. Siapa lagi? Apa itu dominan? Oke. Okay. Dominan adalah sifat yang lebih kuat. Kayak misalkan kita lebih mirip ke papa gitu atau ke mama gitu. Jadi gen yang lebih kuat. Oke, okay, gen yang lebih kuat. Oke, okay, benar. Persilangan monohibrid dominasi itu adalah persilangan yang apabila pada keturunannya sifat dominan menguasai sifat resesif. Sedangkan monohibrid semi adalah persilangan yang terjadi jika kedua gen induk saling memengaruhi sehingga menghasilkan sifat antara. Oke, contohnya misalnya Bu Siska punya bunga mawar warna merah dengan warna putih. Oke, okay, ada pertanyaan untuk percobaan ya. Oke ya. Nilai itu kalau laki itu ada panahnya.
udah. Sama itu sebentar dong. Nih, nih. Sama ini. Ini? Di mana? Ayo. Satu orang tulis namanya siapa? Diputi, diputi. Jelaskan perbedaan fenotip dan genotip menggunakan kalimatmu sendiri. Fenotip adalah sifat yang nampak dari luar. Contohnya adalah hitam, pendek, tinggi, dan putih. Sedangkan genotip adalah sifat yang tak nampak dari luar, sehingga sering ditulis dengan simbol M besar dan M kecil M kecil. Oke. Satu berbanding 1, berapa ini? 1,4 ini 1. Gak mungkin tumbuhan itu koma-komaan, berarti kita buat bulat ke atas. 1, 1. Soalnya, ya, di soal itu katanya monohibrid. Monohibrid, individunya bergenotip H besar H besar dan H kecil H kecil. Saya bilang kemarin kalau dia pun besar, berarti dia melambangkan dominan. Berarti ini yang dominan, hijau. Untuk yang resesif itu ditulis dengan apa? Dengan lambang yang sama seperti yang dominan, tapi pakai huruf kecil. Oke. Hak kecil. Oke. Filial pertama itu adalah keturunan pertama. Jadi kalau orang tuamu, filial pertama itu adalah kamu. Filial kedua itu adalah nanti anakmu, keturunan kedua. Bukan anak kedua, tapi keturunan kedua. Oke. Filialnya berarti gametnya dikalikan H besar H. Setelah itu, untuk mencari F2, ini kan ditanyakan siapa? Yang dapat saya simpulkan pada hari ini itu persilangan monohibrid menghasilkan perbandingan genotip. Perbandingan genotipnya apa? H besar banding H besar H kecil. H besar H kecil berbanding H kecil H kecil. Oke, ini untuk perbandingan. Oke. Oke. 633-7287. Jangan pakai spasi ya, langsung aja pasang kodenya. Ya. Jangan pakai spasi. Pertanyaan kedua, lanjut. Oke. Gak ganteng kamu dan yang lain spesial untuk keluargamu, ya kan gak sih? Ya, bagi Tuhan apalagi. Yuk isi harimu dengan kegiatan positif. Kita hari ini sudah selesai, terima kasih ya. Selanjutnya anak-anak saya yang saya cintai, ibu dan bapak yang fotografer. Tadi sudah melaksanakan tugas-tugas kita yang sudah diberikan oleh ibu gurunya. Saya lihat tadi anak-anak sekalian, begitu juga ibu gurunya ataupun anak-anak pun semuanya semangat, tepuk tangannya. Buat apa tidak ada? Kita
semoga ada manfaatnya untuk kita hari ini. Itu juga yang sudah diberikan materi oleh ibu guru. Tetap semangat supaya apa yang diberikan ibu guru tadi bisa bermakna, bermanfaat, dan tetap semangat. Begitu juga nanti pembelajaran yang lain bisa lebih semangat, ya. Oke, tepuk tangannya.